Tumpeng dipotong, PKB menang. Ambalwarsa PKB ingkang kaping 11 taun dipun pengeti kanthi krido prasojo pagas tumpeng lan suko santunan dateng kawantoso lare yatim piatu ing Kabupaten Bantul. Ketua DPW PKB ingkang ugi anggota Komisi 7 DPR RI Agus Sulistiono mratelakaken sengaja mengeti ambalwarsa kanthi prasojo tanpa nyuda werdinipun. Awit ngantos samangke PKB tansah sumanggem biyantu masyarakat kanthi suko pendampingan dateng petani, misuyo mino lan warga miskin. Kedepan PKB tetap dicintai rakyat karena kami bersama-sama dengan rakyat mementingkan untuk kepentingan, memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat, maka Harlah 19 ini memang sengaja kami adakan dengan cara sederhana. Lebih baik kita mencurahkan pikiran, segala tenaga pikiran untuk kepentingan masyarakat. Sasampunipun syukuran, DPW PKB gelar pertandingan persahabatan futsal sesarengan Forum Pawarta Bantul. Sinoso sak perangan pemain sampun sepuh, wusananipun FPB unggul saking DPW PKB DIY kanthi skor 6-0. Anang Zainuddin, Jogja TV.